Kelompok pertama yang secara langsung simbolis diserahkan bantuan dari Kementerian Sosial BSD, bantuan sosial tunai. Ini akan dimulai hari ini dan insya Allah nanti akan ada 2.912 orang di Kabupaten Barangbeya yang nantinya akan mendapatkan bantuan seperti ini. Ini akan 2.702 yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia, sisanya nanti akan disalurkan melalui jalan yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bantuan ini diharapkan akan sedikit mengurangi beban Bapak Ibu semuanya dampak daripada COVID-19. Ada beberapa jenis bantuan sebenarnya, tapi memang diharapkan tidak timpang tindih yang menerima. Ada yang menerima BST dari Kementerian Sosial seperti ini, ada juga yang 800 sekian orang yang akan menerima bantuan dari provinsi. Kemarin itu ada bantuan sekitar 6.300 dari kabupaten untuk bantuan langsung tunainya. Dan nanti insya Allah dari para DJ kampung akan ada musyawarah desa khusus untuk mengatur penerima-penerima dari BLT kampung masing-masing. Maka Bapak Ibu sekalian, tujuan daripada semuanya ini adalah untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat yang mungkin merasa berat, ya, apa bahasanya, tidak mampu, maaf, ini yang dibantu secara khusus oleh pemerintah. Ya, ini tidak mencukupi mungkin untuk menutupi seluruh kebutuhan kita, namun setidaknya bisa mengurangi beban Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerima ini dengan ikhlas, dan kita berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan bantuan ini untuk Kabupaten Barangbeya. Insya Allah beberapa hari ke depan, besok ya kalau tidak salah, ini juga akan ada pasar murah nanti, pasar murah dari pemerintah Aceh yang dilakukan di Kabupaten Barangbeya. Ada beberapa titik nanti, dan setelahnya akan ada bantuan pasar murah juga dari Kabupaten Barangbeya untuk warga-warga yang terdampak. Semua ini ditujukan untuk mengurangi beban kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tadi Ibu tak menunggu sedikit. Saya berharap ada orang-orang katanya tidak, mungkin yang lain berhalangan hadir, nanti biar mereka secara khusus saja untuk datang dengan pos. Demikian. Nomor 1000 juga. Sudah mulai dikomunikasikan, pasti Pak.